Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada malam ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan lemah kurang 20 km/jam. Dan keadaan angin seperti ini secara lazimnya masih lagi boleh memberikan potensi keadaan cuaca lembap, terutamanya melibatkan bahagian pedalaman pantai barat semenanjung pada waktu petang sehinggalah ke awal malam. Dan melalui paparan imej satelit semasa, diperhatikan terdapat kelompok awan aktif membawa hujan yang agak tebal melibatkan bahagian pedalaman negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang serta melibatkan bahagian utara semenanjung yang secara amnya boleh memberikan gambaran keadaan cuaca lembap di kawasan yang tersebut. Dan kelompok awan ini juga dijangka masih lagi boleh memberikan kesan keadaan cuaca lembap terutamanya melibatkan bahagian pedalaman negeri Selangor dan juga negeri Sembilan menjelang lewat malam nanti. Selain itu, turut dicerap terdapat kelompok awan aktif membawa hujan di sekitar bahagian barat negeri Sarawak dan juga melibatkan hampir kesemua bahagian di negeri Sabah yang juga menunjukkan gambaran keadaan cuaca lembap yang sedang berlaku di kawasan yang tersebut. Melalui paparan imej kemah radar semasa pula, perhatikan keadaan hujan lebat beserta ribut petir masih lagi sedang berlaku terutamanya melibatkan negeri-negeri di utara semenanjung, pedalaman negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang serta sedikit melibatkan bahagian pedalaman negeri Selangor yang dijangka masih lagi boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan keadaan cuaca lembap juga masih lagi sedang berlaku melibatkan bahagian barat negeri Sarawak, utara negeri Sarawak dan juga melibatkan bahagian pedalaman pantai barat dan juga sandakan negeri Sabah yang dijangkakan masih lagi boleh berterusan juga sehingga ke lewat malam nanti. Baik, untuk keadaan cuaca pada pagi esok pula, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan keadaan cuaca lembap masih lagi boleh berlaku terutamanya melibatkan bahagian perairan Selat Melaka yang dijangka masih lagi boleh bergerak masuk ke kawasan daratan pada pagi esok. Keadaan cuaca lembap juga dijangka boleh berlaku melibatkan kawasan pesisir pantai negeri Sarawak dan juga melibatkan bahagian pedalaman negeri Sarawak pada pagi esok. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.